guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Aquarius di tanggal 21 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Page of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, kamu dapat bekerja sama dengan seorang wanita dan kamu dapat mempercayai wanita tersebut dan meyakini bahwa dia akan berada di pihak kamu selama beberapa hari ke depan. Keberuntungan ini membuat kamu dapat melalui situasi sulit yang mungkin kamu alami. Jadi meskipun kalian ada masalah di pekerjaan kalian, kalian merasa sulit, tetapi masih ada seseorang yang ingin menolong kamu. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Strength. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini berjalan cukup baik dan cukup lancar. Karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat, sehingga omset kalian di hari ini memenuhi target kalian, dan customer kalian juga cukuplah banyak di hari ini, sehingga bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Six of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini. Sebaiknya hari ini kamu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin kamu katakan dan kemudian memutuskan untuk mengatakannya atau tidak, karena ini dapat menjaga hubungan baik kamu dan pasangan kamu. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Three of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian hari ini kamu tidak memiliki hubungan yang mendukung dengan keuangan kamu. Kamu menginginkan keuangan yang stabil dan pekerjaan yang lebih baik. Namun kamu hanya dapat mengambil keputusan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Jadi keuangan kalian di hari ini agak kurang baik. Tetapi meskipun agak kurang baik, kalian tetap harus menjalani pekerjaan dengan baik. Meskipun gaji kalian tidak terlalu besar, tetapi kalian harus bekerja dengan baik di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis,
Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.